Uzra! Okay, Dia reload, Bung! Woi! Muncrat lagi. Sedang di bawah perut. Guys, kalian mau tahu enggak? Apa? Kalian pilih dulu deh, klik dulu. Oke, gua klik dulu. Terus? Heeh. Ini kan udah. Ini map. Itu dia ya. Hah? Tapi dia. Ada yang beda. Itu dia, betul. Ini map. Ini nah, mapnya udah yang kemarin. Iya. Tapi beda kan? Beda. Lihat, perhatiin baik-baik. Beda. Oh yeah. No. Tempat. Apanya yang berbeda? Beda, Kyong. Jadi ini map yang cool tapi ada update ya, guys. Oh. Ada ruangannya. Jadi ada update gitu. Ini gede banget. Jadi gede, guys. Let's. Oh. Gede kah? Oh iya lu. Akyong langsung panik. Gede banget nih. Akyong langsung panik. Gak gue tembak kok Kyong. Gue mau explore dulu Kyong, tenang aja. Oh iya. Jadi lebih bagus. Iya. Lebih terang kalau kalian ngerasa. Iya. Ini Akyong berubah banget sih sebenarnya dari tadi. Gua yang ini gue. Oh itu lo. Tadi yang ketemu gue di awal-awal lo juga. Akyong, nah, itu Akyong. Gue. By the way, kalian bendanya sama gitu loh, kayak. Kayak. Emang kita speak Heron gitu sih. Wah ini sih susah sih guys ya. Jalan-jalan jadi dulu ya. Jadi gede banget sih ini. Ini apaan? Bisa ngambil nggak? Oh nggak bisa. Oh. Banyak gocekan ya. Ini siapa lagi sih? Lu kenapa sih? Ini gua. Lu dari tadi ya. Kenapa lu nggak mau ngumpet ya? Kan gua jalan-jalan dulu. Di depan gue sudah ada bakmi nih. Gimana nih guys? Sumpah. Gue makan boleh nggak? Boleh lu makan. Tangga yang di depan lu itu koy sama yang di belakang sono ada kan? Jadinya. Iya, matilah. Matilah. Woi, sumpah. Gede banget itu. Sumpah gede banget barusan. Ada yang meledak. Lu ngebom apa? You got a suicide bomb, guys. Weh, coba lu suicide dulu coba. Enggak kena tadi. Justru bomnya enggak kena tadi. Gimana sih suicide bomber satu ini? Lu lagi makan kan ya, Bang ya? Iya. Biarkan dia makan dengan tenang, guys. Biarkan dia makan bakmi ayam ladanya itu. Enak gak, Bang? Kurang sih. Kurang enak ya, tuh. Tempat baru ya? Belum ada rating. Lu suka ya nyoba-nyobain tempat baru yang tidak ada ratingnya? Suka gua. Siapa tahu kalau gua yang enak-enak. Gua yang pasti-pasti ya lu. Gua selalu mencari yang bintangnya tinggi. gua enggak juga. Oh, kalau gua yang pasti gua. Kayak misalnya udah tahu nih KFC enak. Ya gua KFC aja udah dibanding gua coba-coba yang lain. Ya. Wah, dia kabur lagi. Dia kabur ya, lagi. Dia mau ya, kabur. Ya, tenang, Kyong. Keluar. Dia salah masuk ruangan, Kyong. Wah, ini mengganggu banget nih. Ini bangku nih, nggak bisa nih. Tenang, Kyong. Dia salah masuk ruangan, Kyong. No! Tiga puluh detik. Oh no. Kyong. Oh my god.
Kenapa dia ke situ? Kenapa lu nggak lari lebih jauh, Gyok? Tapi gue agak menyesal sih download map ini. Gue pindah map ini. Ini gede banget. Dan mapnya kecil aja, ini tuh susah ditangkep karena bisa pakai cara berputar-putar. Ini ditambah lagi ruangan nih, guys. Tuh lihat guys ya. Oke. Nih kalau kalian yang nonton video kita di map ini sebelumnya, gua ngumpet di tempat yang sama kayak gua ngumpet sama Igoy. Gua enggak tahu lu ngumpet di mana sama Igoy. Ini aja kita bisa pakai cara ini, guys. Di update sebelumnya. Ini di update lagi ditambahin ruangan. Makin enggak bisa ketemu. Makin ngaco. Oh my god, apaan tuh? Wah. Itu suset bom, Gyeong. Oh, bukan ya? Beda ya? Beda. What? Hati-hati, Gyeong. Hati-hati, Gyeong. Better luck next time, Gyeong. Ini sih susah banget. Kenapa dicoba? Ini bukan suicide bomber, RPG yang tadi, RPG. Iya kan, damage benda berkurang darah ya. Nyobanya RPG sih. Ya. Susah, ini map susah. Map susah banget. Ini kena langsung tembak berarti nih ya. Karena ini mapnya susah ya. Enggak susah. Kalau gitu. Ya, kenapa gua lagi sih? Go away or I can punch you in second time. Gua denger Akyong lagi. Dan dia kabur. Berarti penuhnya bisa gua tembak. Kok enggak bisa berubah lagi gua? Ah, kan? Nah, kan? Nah lo. Dah, tangan gue gatel nih. Dah. Who needed money? Lu makan makan aja deh. Uzra. Oke, dia reload bung. Wah, enggak, dia enggak ke bawah. Dia reload bung. Dia ke bawah bung. Saya kabur, Bung. Dia masih enggak sambil makan, guys. Oke. Oke, mudah-mudahan di sini aman nih. Ada kenapa sih main game gini gue nggak cekatan banget? Game apa yang lu cekatan, Gyeong? Apa ya? Aduh. Nggak tahu juga gue. Oh my god, gue dengar Bambang lagi. Oh shit, nih gak kena sedikit itu. Sumpah. Oh shit. Tuh. That's it. Wah, ya. Yogi, padahal sedikit ahli kena. Ahli Valorant lu. Wah. Kena. Gila, padahal itu dia banget. Ahli Valorant lo dia. Sedekat itu, benar-benar deket banget itu, enggak kena coba shotgun ini. Pelurunya nyebar nih, kacau banget, kacau. Kita lihat akan gimana. Just do it. Kacau ya. Akan di situ ternyata. Kacau emang ya. Oke, gua kasih lo kesempatan untuk lari, Gyeong, secepat mungkin. Gue udah lagi lari nih.
And I will always love you. Dia tadi jadi gelas terakhir kan? Yogi kemana sih Yogi? Dia bendanya bundar. Ya kan udah gelas udah. Dia bukan gelas, Goy. Gua ambil dia... Aduh. Dia ngambil apaan? Kaleng cat dia, Goy. Gue kaleng cat, lu jual gue mulu ya. Kacat deh. Ya lu lihat dong. Kacat lu ya. Apa waktunya, Giong? Pas kapan gue jual? Iya juga ya. Gue jadi lengkaleng. Wah, ini yang jaga Bambang nih. Saatnya gue yang menjaga. Oke. Spawnnya di mana sih spawnnya? Nggak tahu, kayak random deh. Random ya? Kayaknya. Sunyi sekali. Aduh, tahun gue kenapa panjang Lalu banget. Kiong. Bang. Anda duduk dulu deh, silakan tuan. Gue nggak bisa gerak deh. Kasih gue kesempatan ya tuan. Ah? Kasih gue kesempatan. Sabar dong. Dulu ya, jangan kabur dulu. Lu minta kesempatan kan. Gue akan kasih kesempatan kalau lu juga joget seperti yang gue jogetin di Disneyland. Lo joget deh, Kiong. Untuk kehidupan ini, yang lebih baik deh, Kiong. Ini, Bang, lagunya apa tadi, Bang? Coba kasih gue nadanya. Lupa gue. Mana sih? Lupa gue. Gak ada nadanya, susah gue. Harus ada nada kita. Ya udah, nggak apa-apa. Ya udah deh, gue joget nih. Teng, teng. Oke. Teng. Udah. Itu udah, bos. Harry Potter. Dari mana aja sih? Harry Potter dulu itu ya. Harry Potter mah yang ini. Harry Potter. Itu mah helikopter. Itu helikopter, Yogi. Oke. Kiong, lu di mana, Kiong? Ngumpet. Gua mendengar ada yang jalan-jalan di sini nih. Kiong, lu di bar. Hah? Lu di bar apa? Bukan. Kenapa sih tahun gua panjang-panjang mulu, sumpah. Ada caranya, Kiong, biar tahunnya pendek, Kiong. Gimana tuh caranya tuh? Uninstall Gmod-nya terus install GTA. Kenapa semangka? Oh my god. Oh my god, Yogi. Oh, dia memakai cara itu. Wuncing. Dia memakai cara itu. Dia memakai cara itu. Gue kaget banget muncul dari tangga. Dia mau pakai cara ini. Dia mau pakai cara gocek lu ya. Wah, Dek. Gua lagi nengok ke depan ya. Dia di belakang gua, langsung kaget banget gua. Anjir. Sumpah. Gua mah adil, kalau ada tahun gua enggak tutupin. Yang ini. Iya. Lu ini ya. Ha, ana.
Ana. Kok langsung tahu sih? Karena pojok langsung ngecek. Bambang. Keren ya. Keren ya dia ya. Gila banget. Ini siapa? Igoy. Oh no. Oke. Oh no, gue spawn deket dia. Oh no. Lu spawn jadi, dekat dia ya. Dia udah beberapa kali ketemu dia kabur-kaburan. Kita gak boleh kasih kesempatan lagi guys. Kita selalu ketemu dia di awal. Dan dia langsung kabur. Kita langsung aduh. Kasih oh, pressure. Oh no. Aduh. I'm dead. Oh, itu apa? Bukan ya? What? Ada suara ketut? Mana sih? Aku menemukan exploit paling keren! Oh my god. Oke. Lu masih mau bermain-main? Gua lagi explore tadi dia dateng, Bang. Lu udah ngumpet itu. Gua lagi mengeksplor sesuatu. Kenapa? Itu emang ada di situ padahal. Bang, itu di situ cat kaleng. Yang dia curi. Teknik curang. Oh no, sekarang gue. Enggak. Woy, kasih gue kesempatan deh, Yong. Gue ngebug, Yong. Tolong banget. Lu mau dikasih kesempatan ya? Gua kesempatan deh. Oke. Gua kepencet guys. Malah jadi begini hidup gue. Aduh. Gimana lu? Coba lu keliling-keliling dulu, ntar juga ketemu gue. Aku akan merasakan teknik gua. Bamba. Gue harus, kayaknya gue harus didorong dikit sih. Wah, ada Bambang di sini nih. Lo kan merasakan teknik gue, Keong. Lo kan bener-bener merasakan teknik gue. Nih, mereka tuh teknik apa sih, guys? Lo kan merasakan teknik gue, Keong. Oke. Aduh. Oke, kita sambil melihat menu ya guys. Sambil menunggu Akyong. Hey guys. Beuh. Ayam bakar sih mantep banget ya. Weh, parah sih itu sih. Tadi bukannya lu mau soto. Damn ugly. Jadi. Beuh. Ada sesuatu di sini nih. Beuh. Ayam bakar nih mantep banget. Ya kan susah banget, Kyong. Lu kan susah banget menemukan gua, Kyong. Di masa satu potong sih. Enggak, sini berarti di bawah. Lo kan super duper susah menemukan gue ya. Gue nyari Yogi dulu nih. Cari. Yogi katanya ngebug. Cari. Ruangannya sih besar ya. Nih gue gak kasih ruangan tapi gue ngebug deh. Coba deh, lo bisa cari gue gak? Tuh. Tuh Igoy. Gue gak mau kasih clue. Ntar lu senggol gue, langsung gue bisa gerak nih, Kyong. Tapi gue gak mau kasih tau dulu nih. Apakah lu bisa menemukan gue dengan mudah? Ngebug gue kayak gini. Kalau gak ketemu kan. Sih, kacau. Kacau ya.
Ngaco. Kalau lu enggak bisa ngaco. Lu enggak bisa tahu gue di mana lu. Enggak bisa lihat gue yang mana lu kaco, Kyong. Ini Kyong. Lu sih parah banget, Kyong. Ini jelas banget, guys. Gue baru tidur 2 jam. Kantong mata. Susah kan, Kyong? Oh my god. Susah gak sih, Kyong? Iya gak, Goy? Oh. Lah. Bunyinya di situ. Gila, gue ngepak, gue berhasil, guys. Gue gak bisa gerak sama sekali. Bunyinya di situ. Igoy mau merasakan teknik kita berdua, kah? Coba iya, deh. Iya. Coba deh. Ayo. Coba deh. Biar gue tahu nih taktik lu orang tuh apa sih. Kita coba, guys, ya. Dengan teknik mereka. Dia, teknik-tekniknya kan dari tadi, guys. Dia gak tau kita teknik sipil, guys. Teknik sipil nih, bro. Coba ya. Coba ya. Coba deh ya, teknik kita nih, Kyong. Iya, kalau itu gue. Ini teknik lu? Bukan. Kena. Terus apa yang maksudnya teknik tuh apa? Oh, lu mau merasakan bener-bener? Beneran. Kalau kasih tahu. Kalau kayak gitu, langsung menang, bro. Kalau tekniknya cuma kayak gitu, bro. Bah, dia mulai mau sombong. Oke nih, gue kasih teknik gue beneran nih. Gue kira tekniknya apaan? Nih, gue kasih teknik gue nih. Kasih teknik gue. Apaan tuh? Kok gue denger dua kali bunyi? Kuk. What? Wow. Gue denger ada bom-boman nih. Ini teknik lu orang ya? Hah? Apa? Ini teknik lu orang nih. Ini ya teknik lu orang. Teknik gua sebenarnya. Ini ya teknik lu orang ya. Teknik gue sebenarnya. Oh, berarti Akyong di situ. Akyong yang di situ. Buktinya dimana? Dia diam saja. Di mana sih? Wah. Apaan tuh meledak? Ada laba-laba. Laba-laba. Ada laba-laba, guys. Pokoknya gue menemukan suara yang lebih gak kenceng dari Akyong. Dan tahun kita selalu sama, gue. Tahun Bambang tuh. Tahun kita selalu sama. Halo. Bener-bener susah. Hello. Ini. Ini benar-benar susah. Benar-benar ya, susah ya. Ini. Susah banget ini. Lu denger tahun enggak dari tadi? Dengar. Tahunnya yang gimana? Kentut. Padahal gue juga ngetahun, itu kentut tahunnya si Akyong. Lu denger tahun gue enggak, Kyong? Dengar. Apa tahun gue, Kyong? Ya gitu. Iya. Lebih pendek. Ada Suryo. Bukan. Akyong harusnya di lantai 2, Goy. Akyong harusnya di lantai 2. Di sini. Set apaan tuh? Hah? Harusnya di lantai 2, tapi enggak tahu ya, enggak tahu kan lu yang
yang mencari, gue nggak bisa mencari. Iya. Yeah. Oke. Okay. Akyong lantai 2, Akyong lantai 2. Fix. Bambang. Fix. Bambang dari mana? Dia ngechat tim gue, goy. Gue anaknya cepu-cepu gue kayak orang-orang spoiler di chat. Anjing. Parah, parah Bambang. Nggak enakan dicepuin. Ini gue cepuin temen gue nih. Pasti ya, marah. Kenapa gue yang kena? Hei, kenapa gue yang kena? Oke, okay. Gak boleh kali ya tahun kayak gitu ya. Susah ya, gak boleh ya. Susah ya. Jadi gini gue, Apa? Kalau lu ngetahun sendiri, itu bar tahunnya tuh tinggi. Bar tahunnya naik lagi. Jadi 45 detik gitu. Lagi. Jadi gue dari tadi ngetahun yang suaranya paling cepet. Dan gue kencengin. Jadi kayak cuma, kayak gitu doang. Pantesan. Gak boleh kali ya. Pantesan. Gak boleh ya. Gak boleh deh. Gak boleh.